Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan gunting bagian atasnya yang ada di tengah-tengah sini. Kita gunting sampai ke garis tepuk yang ada di sebelah sisi kanan dan sisi kirinya. Hati-hati menggunakan guntingnya. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan tepuk. Lalu kita akan tepuk sisi sebelah sini juga. Nah, ini menjadi kaki-kaki penyunya. Nah, setelah itu kita akan buat di bawahnya juga. Kita akan gunting terlebih dahulu